Untuk mewujudkan profesionalisme dalam menerbangkan drone, beberapa pemilik drone yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, berencana akan mendirikan Asosiasi Pilot Drone Indonesia sebagai wadah menaungi para pemilik drone dalam berkarya serta berkreativitas. Seiring kemajuan teknologi drone, setiap pemilik atau pilot drone wajib memiliki kartu keanggotaan dan tersertifikasi yang tergabung dalam Asosiasi Pilot Drone Indonesia atau APDI. Keanggotaan APDI harus diperbaharui setiap 2 tahun sekali, dan kartu keanggotaan ini tetap harus dipakai dengan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan profesionalisme dalam penerbangan, beberapa pemilik drone yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, mengadakan rapat di salah satu kedai makanan dan minuman di Kecamatan Kumai pada Minggu 27 Agustus 2023 sore. Rapat ini bertujuan untuk membentuk komunitas pilot drone Kota Waringin Barat, yang pada akhirnya menjadi sebuah komunitas tempat berkumpulnya pilot drone, pemula ataupun profesional. Komunitas yang akan segera dibentuk ini mengharap campur tangan dan sosialisasi dari instansi terkait seperti TNI Angkatan Udara Lanut Iskandar dan Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun, sehingga keanggotaan pilot drone Kota Waringin Barat lebih mengerti dan memahami dalam menerbangkan drone, serta mempunyai sertifikasi yang terdaftar di APDI. Hal ini sebagaimana penyampaian salah satu penghobi drone yang ada di Kota Waringin Barat, Agung. Ya, berawal dari iseng-iseng menjadi hobi dan terakhir jadi cuan sih, Pak, kalau di dunia drone itu sebenarnya. Karena ujung-ujungnya banyak untuk mengambil job-job seperti pre-wedding, terus dokumentasi partai kalau pas kampanye, bisa juga. Banyak sih, Pak, kalau untuk cuannya itu. Insya Allah, kedepannya kita rutinitas akan ada untuk diadakan sebulan sekali, terutama di hari Minggu atau free untuk libur lah, libur nasional. Karena kita semua anak-anak drone ini rata-rata pekerja. Jadi untuk hari libur lah bisa ngumpul gitu. Harapan yang sama juga dilontarkan oleh penghobi drone, Muhammad Syahrani. Dirinya juga menambahkan radio saat menerbangkan drone saat ini masih mengikuti ketentuan pemerintah. Ketinggian rata-rata radius 120 meter, jarak terbang maksimal 2 km, dan jauh dari objek vital. Drone yang ada di Pangkalan Bun ini, dari pihak instansi pemerintah seperti dari Lanut, bisa lah memfasilitasi izin lah, sertifikasi gitu. Sebabnya apa, sertifikasi itu untuk kita itu kalau terbang ya yang nggak sembarangan juga sih sebenarnya. Untuk sertifikasi itu cukup mengetahui loh bahwa kita itu punya sertifikasi, walaupun kita mau terbang dimanapun. Jadi kita nggak meragukan lagi kalau punya sertifikasi kayak gitu. Komunitas drone yang sudah sering melakukan pertemuan mengharapkan kepada warga yang mempunyai drone segera bergabung agar dapat membantu memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan hobi, sekaligus sebagai ajang silaturahmi sesama penerbang drone. Jamri, SBTV.